Okey, Malina. Malina di Kota Baru. Hai, Syafizan Johari. Secara khususnya berada di Kota Baru dan kalau kita nak lihat ya, garisan politik di luar garisan politik seperti mana yang kita bincangkan pada hari ini di Kelantan mungkin agak mungkin agak bahasanya agak berbeza kerana majoriti rakyat Kelantan dan penghuni Kelantan adalah dari orang-orang Melayu Islam dan agenda-agenda yang diperjuangkan ialah selain agenda Islam dan juga mempertabatkan Melayu dan juga agama Islam juga ada agenda pembangunan. Jadi bagaimana Malina melihat ya agenda untuk memertabatkan progresif dari segi progresifnya dari segi idea umpamanya dari sudut intellectual ini diperjuangkan oleh parti-parti bertanding di negeri Kelantan. Baik, Syafizan Johari, mengulas berkenaan apa yang kita bincangkan hari ini, kita bincang tentang politik progresif. Tetapi di Kelantan ini, pendekatan politiknya masih lagi di peringkat tradisional. Kita tahu di Kelantan ini adalah, kalau melihat pada political contestation, ini adalah Malay battle punya persaingan. Di Kelantan ini, kalau saya temui ada tiga pendapat yang saya dapat tadi berhubung dengan, kalau kita tanyakan balik berhubung dengan apa yang akan mempengaruhi mereka tentang apabila tibanya saat nak mengundi nanti, it's back to is either manifesto parti ataupun calon. Jadi kalau mana-mana parti yang ada manifesto yang hebat, yang mana kalau di Kelantan ni seperti mana Syafizan maklumkan tadi, ia mesti berteraskan untuk memartabatkan syariat Islam yang pertama dan juga pembangunan. Kita dengarkan dulu pendapat-pendapat yang saya sempat kumpulkan tengah hari tadi. Okey, yang tu yang first choice, yang plan B kena tengok calon jugalah. Kena tengok credibility selalu turun padang ke ataupun 5 tahun sekali baru tunjuk muka. Boleh jadi imam semaya kau juga. Kalau saya tengok dua-dua. Calon pun tengok, parti pun saya tengok. Kalau calon tu okey, parti tu okey, mungkin saya pilih calon juga. Sebelum ni saya buat gitu lah. Kalau saya tengok calon tu okey, tapi parti tu mungkin orang kata dia tidak orang kata mungkin calon tu tidak orang tidak apa ni calon hak. Calon tak kenal mungkin saya tak pilih. Calon tak kenal sebab kita nak tahu dia punya perangai, kata pendidikan dia pun kita nak jugalah. Saya lebih tengok kepada parti sebab parti ni satu kumpulan yang boleh membawa sesuatu misi atau matlamat. Baik, anda dah dengar pendapat-pendapat yang saya temui tadi. Ketiga-tiga mereka ini mengundi di parlimen yang berbeza. Kalau Encik Nasrin itu mengundi di Parlimen Ketere, Encik Yusof di Parlimen Kubang Kerian dan juga Encik Aziz di Parlimen Kubang Kerian. Tetapi kalau ikutkan berdasarkan pengumuman calon yang telah dilaksanakan oleh Barisan Nasional semalam, mereka, kalau di Parlimen Ketere, mereka menampilkan muka lama. Dan bagaimanakah muka lama yang ditampilkan semula ini kepada Encik Nasruddin? Apakah yang menjadi perhitungan sebelum beliau menentukan siapakah yang mahu dipilih sebagai calon pada pilihan calon ataupun wakil rakyat nanti? Encik Nasruddin, seperti yang dikatakan tadi, senang. Manifesto. Manifesto parti mana yang akan mematabatkan Islam, yang mampu menjanjikan pembangunan dan ia akan beralih kepada saringan calon. Kalaulah calon itu calon yang memenuhi selera, maka ia seumpama sejajar pertimbangan mereka. Tapi kalau menurut Encik Saudara Encik Yusof, ini, apabila parti kalau ikutkan amalan biasa, dia akan mengundi ikut parti yang disukainya. Tetapi kalau calon yang diletakkan itu tidak memenuhi selera, mungkin sedikit sebanyak ia akan mempengaruhi kerana pada akhirnya calon yang mempunyai latar belakang pendidikan agama yang baik serta kemampuan sekiranya kalau tak pernah turun pun di lapangan, maknanya cuma 5 tahun sekali muka mereka muncul ketika pilihan raya, mungkin kali pilihan raya ini mereka tidak akan lagi memilih orang yang sama. Tetapi berbalik pada pertimbangan ini, okay, pertama manifest, kedua parti, ketiga calon. Pada akhirnya, apabila ketiga-tiga ini berada di dalam yang betul, mereka tidak ada masalah. Kalau manifesto mantap,
parti membawa polisi yang mantap, calon tu pun mantap, maknanya pertimbangan tu sehala. Kalau ada manifesto yang tak berapa digemari, parti nampaknya macam tidak berapa selari dan calon pula tak berapa disukai, ada banyak pertimbangan yang akan mempengaruhi. Tetapi selalunya kalau saya temui mereka ketika-ketika mereka ini, mereka dah tahu siapa mereka nak undi mungkin dalam 5 hari sebelum mereka membuang kertas undi ke dalam kotak undi, Syafizan. Oh, jadi 5 hari sebelum hari pengundian baru betul-betul decide siapa nak undi. Nak undi kepada parti mana, nak undi pada calon siapa. Maksudnya, pertimbangan itu dibuat secara sehingga ke hari-hari terakhir. Sehingga melihat kepada bukan sahaja kepada manifesto. Manifesto itu sebab manifesto dah announce awal-awal dah. Dia juga melihat kepada sepanjang kempen tu apa yang disebutkan. Dia very teliti sehingga ke hari-hari setiap malam mendengar apa yang mahu diperjuangkan. Kiranya bukan mudah untuk membeli, untuk mendapatkan undi orang-orang Kelantan ini. Bukan mudah, AK. Kalau pada peringkat manifesto, Saudara Nasaruddin telah memaklumkan di peringkat manifesto itu mereka akan lihat penlok nasional. Apakah isu-isu yang dibawa di peringkat nasional? Contohnya bagi PAS, mereka kalau manifesto PAS yang dibentangkan semalam, mereka mahu hapuskan GST. Kalau parti Pakatan Harapan mahu mengekal, hapuskan GST tetapi menukar kepada sistem cukai yang lain. Kalau BN mengekalkan GST dan kemudian dia akan turun ke peringkat lokal. Peringkat lokal ini apabila masuknya pertimbangan berhubung dengan calon ini, dia datang ke tidak tempat yang mereka diwakilinya, boleh jadi imam semayang ke, adakah hanya datang sewaktu hampir-hampir tiba nak pilihan raya. Yang penting calon ini kena dekat dengan hati rakyat. Kalau setakat datang, kadang-kadang kita tahu beberapa pertimbangan dibuat ketika meletakkan calon, mungkin ada calon import, calon bukan tempatan. Ini jadi masalah kerana orang di sini, orang di Kelantan ni, okay, mereka sukakan wakil rakyat. Katakan kalau di satu kampung ini di luar bandar, mereka nak wakil rakyat itu pakai kain sarung, pakai kopiah, di mana penampilan mereka. Maknanya penampilan fizikal juga akan jadi pertimbangan sebelum mereka nak pangkah kertas undi itu nanti.